Kalau mau yang terbaru di Anycar 23 masih banyak banget warnanya. Nah, harganya mau sebutin DP dan yang sebenarnya segala. Boleh sekalian kalian diinfokan ke teman-teman. Oke, jadi untuk teman untuk R3 GX ini kita DP mulai dari 10 juta. DP mulai 10 juta angsurannya. Angsurannya mulai dari 3,3 juta. 3,3 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa. Channel yang menginspirasi Anda semua untuk berburu mobil impiannya di mana lagi kalau bukan di Derosa Auto. Pada kesempatan kali ini saya lagi berkunjung atau main ke salah satu dealer mobil baru terbesar di daerah Jakarta Timur, yaitu di Suzuki Pulau Gadung. Nah, saya akan bertanya langsung kepada salah satu marketingnya. Nah, untuk itu teman-teman terus tonton videonya karena infonya di Suzuki Pulau Gadung itu banyak promo yang menarik, bahkan DP-DP-nya juga bisa sangat minim. Untuk itu terus tonton videonya, jangan kemana-mana karena sekarang saya akan berkenalan dengan salah satu marketingnya. Yuk ikutin. Selamat malam. Malam, iya. Om Gendut. Iya, nah, dengan okay. Bang siapa ini? Rijal. Bang Rijal, oke. Bisa diperkenalkan dulu mungkin, okay, Bang Rijal. Saya Rijal, salah Suzuki Pulau Gadung. Alamat showroom kita ada di Jalan Raya Bekasi, KM19, Rawa Taratnya Pulau Gadung. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan mobil yang ada di sini, bisa hubungin saya atau tonton terus channelnya. Like, subscribe, dan komen di dalamnya. Oke, siap teman-teman. Itu tadi salah satu marketing terbaik nih infonya nih di Suzuki Pulau Gadung bersama Bang Rijal. Di infoin Bang Rijal nomor telepon sekalian mungkin. Oh iya lupa. Oh iya. Oke, untuk yang mau hubungin saya bisa telepon di nomor 0812-8806-3714. Oke, itu dia teman-teman nomor teleponnya Bang Rijal. Nanti akan ditampilkan di video. Untuk itu tonton terus. Nah, kita sekarang udah gak sabar nih, ya. Bang Rijal. Oke, jadi untuk R3 ini kita ada beberapa tipe, Om. Oke, siap. Jadi kita terendahnya itu ada tipe GA. Terendah tipe GA. Iya. Tipe GA-nya itu kita range harganya itu di 22.7300. 22.7300 lanjut. Untuk yang manualnya kita manual di 250.700. Oke. Dan untuk yang GL itu kita ada di 261.700. Oke, untuk manual matic-nya? Itu matic-nya. Oh, matic-nya. Ya. Siap. Terus kita ada di R3 hybrid yang R3 di belakang saya ini. Oke. Okay. Paling tertinggi berarti hybrid. Paling tertinggi. Dia ada dua tipe, GX dengan SS. Oke. Okay. Untuk yang GX itu kita harganya dari yang matic-nya 283.500. Mm-hmm. Untuk yang manualnya 272.500. Oke. Okay. Nah, teman-teman nanti kalau bingung nanti kita juga akan tulis yeah. Bang Rijal di kolom atau di video untuk tipe-tipe dan harganya karena banyak sangat banyak ya. Banyak tipenya Bang. Terutama nah ini stoknya yang 2023 ya Bang. 2023 Rijal. Yang tadi saya sebutkan. Oke, siap. Tapi kalau untuk 2022 apakah ada stok? Untuk Anycar 2022 nih untuk teman-teman sahabat-sahabat yang mencari Anycar 2022, kita stoknya sangat terbatas banget Bang. Om. Oke, siap. Berarti stoknya sangat terbatas, warna juga pasti terbatas. Warna terbatas, jadi nggak okay. Bisa pilih-pilih warna. Kalau masih pengen yang 2022, yuk stoknya terbatas. Kalau mau yang terbaru di Anycar 23, masih banyak banget warnanya. Nah, harganya mau sebutin DP dan yang sebenarnya segala. Boleh, sekalian kalian okay. Diinfokan ke teman-teman. Oke, okay, jadi untuk teman, untuk R3 GX ini, kita DP mulai dari 10 juta. DP mulai 10 juta angsurannya? Angsurannya mulai dari 3,3 juta. 3,3 jutaan. Ya. Oke, okay, siap. Ada lagi Bang Rijal, harga apa DP dan yang lainnya untuk tipe yang lain mungkin? Oke, okay, jadi kita ada XL7. Oke, okay. XL7. XL7. Yang mana unitnya tuh? Ada di belakang saya. Oke, okay, okay, teman-teman kita geser ke sebelah sini ke tipe XL7. Nah, kalau ini jenisnya apa nih? MPV atau SUV? SUV. Oh, ini SUV teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, XL7 adalah jenisnya SUV. Bisa dijelasin dulu Bang Rijal tipenya apa aja sama harganya silakan. Oke, okay, jadi untuk XL7 ini kita ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Yang pertama? Ya, kita ada tipe terendah itu di Zeta. Zeta. Ya. Tipe terendah Zeta itu harganya di 25.4800 untuk yang manual. Oke. Okay. Untuk yang matic-nya 265.800. Oke, okay, tipe Zeta. Terus ya, tipe tertengahnya itu ada di Beta. Zeta Beta. Terus Zeta Beta.
Untuk harganya itu di manualnya di 271.600. Oke, Matic-nya? Untuk di Matic-nya 282.600. 282.600. Nah. Satu lagi berarti? Satu lagi tipe tertingginya di Alfa, di belakang ini. Ini tipe tertingginya di Alfa. Oh, ini kebetulan tipe tertingginya tipe Alfa. Jadi ya. Zeta, Beta, Alfa. Oke, untuk harganya? Harganya di NIK 2023 itu untuk yang manual 281.700. Oke, untuk Matic-nya? Untuk Matic-nya di 292.700. Oke, nah itu teman-teman. Nah, untuk ini sendiri XL7, promonya apa aja? Diskonnya berapa? Diskonnya? Ah. Untuk diskon ini NIK 2023 itu ada di 18 juta. Diskonnya 18 juta, meskipun mobilnya NIK 2023 tuh. Jadi sudah ada diskon tuh, luar biasa. Biasanya setahu saya nih kalau mobil baru, apalagi ini baru bulan Februari ya, itu biasanya jarang. Kalaupun ada, paling 2 juta, 3 juta tuh. Apakah bisa nambah mungkin diskonnya? Nambah? Kalau untuk nambah om ya, jangan ditanya om, itu bisa om. Jangan ditanya kalau masalah itu. Luar biasa nih Bang Rijal, ditang-tangin malah lebih hasil gila lagi. Jadi, promo itu. Jadi mau nambah berapa porsi nih om? No, siap. Oke Bang Rijal, ya, om. Ini untuk DP 10 juta tadi itu untuk tipe apa Bang Rijal? Jadi 10 juta itu tipe tertingginya 10 juta om. Oke, okay. Untuk tipe Alfa. Tipe Alfa, ya. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 3,3-an, 3,8 tahun. Oke, okay. Untuk tipe Beta? Tipe Beta itu DP-nya 9 juta om. DP-nya 9 juta, angsurannya? Angsurannya di 3,2-an. 3,2-an, yang terakhir? Terakhir cuma 8 juta aja yang di Zeta. Angsurannya? Angsurannya di 3,1-an. Oh, angsurannya di 3 jutaan teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman nggak usah ragu lagi, DP-nya tuh masih bisa minim. Kalau dikurang-kurang lagi bisa nggak, Murija? Dikurang-kurangin, bisa banget. Nanti tinggal calling-calling aja. Tuh, jadi masih bisa di calling-calling. 5 juta, kalau 5 juta bisa nggak kira-kira? Khusus nih buat penonton YouTube ini nih, The Rosa Auto nih. 5 juta. 5 juta. Bitcoin aja. Oh, set. Pokoknya udah teman-teman ya. Jadi DP-nya udah dapat bocoran tuh. Pokoknya bisa semini mungkin. Yang jelas teman-teman punya niat baik, niat memang beli mobil, tinggal telepon ke Bang Rijal. Kita bisa geser Bang Rijal ke tipe lain mungkin? Bisa, ayo. Oke, okay, Bang Rijal, ini ada mobil apa nih? Suzuki Pickup nih. Ada berapa tipe mungkin Bang Rijal bisa dijelasin ya, dulu kan? Untuk pickup ini kita ada 4. Oh, ada 4. Ada 4. Okay. Jadi kita ada FD, FD? AC dan non-AC, ada WD, AC dan non-AC. Jadi FD itu buka tutup satu, yang WD itu buka tutup tiga belakangnya. Oke, harganya Bang Rijal buat info? Harganya itu kita untuk yang tipe terendah, itu harganya 163.600. Oke, untuk tipe tertingginya? Untuk tertingginya itu yang di non-AC dulu ya, itu harganya di 164.600. Oh, 164.600. Oke, terus? Untuk yang tipe AC-nya, untuk FD 171.600, untuk WD AC-nya itu 172.600. Oke, nah untuk promo DP minimum apakah ada Bang Rijal? DP minimum tentu pasti ada. Berapa Bang Rijal? DP 10 juta aja. DP 10 juta aja, 10 angsuran? Juta. Angsuran 3,5. 3,5, kalau DP-nya kurang apakah masih bisa? Mau kurang berapa nih Bang? Om? 5 juta? 5 juta om, okay. 5 juta doang om? 5 juta. Angkut om? Oh, angkut teman-teman, khusus untuk pick up. DP bisa di 5 juta, angsurannya di 3,5-an. Oke, kita geser lagi Bang Rijal. Baik, tipe om. Apa ini? Ini kita ada Ignis. Oke, tipe Ignis. Oke, nih Bang Rijal, ini ada tipe apa nih? Ini Ignis. Ignis 2023. 2023. Untuk harganya berapa Bang Rijal? Untuk harganya itu yang di manual itu di 210.500. Oke, untuk Matic-nya? Untuk Matic-nya itu di 220.500. 220.500. Iya. Ada promo DP minim? Kita DP minimnya mulai dari 15 juta. Mulai dari 15 juta. Angsurannya? Angsurannya mulai dari 4 jutaan aja. Nah, untuk ini teman-teman DP bisa mulai dari 15 juta, angsuran di 4 juta sekian, ya kan? Oke, sekarang kita geser ke yang sebelah. Nah, ini untuk tipenya ini apa nih, Bang Rijal? Ada berapa tipe mungkin? Untuk S2 cuma satu tipe. Oke, ada dan satu transisi doang. Oh, adanya otomatis. Oke, untuk harganya? Harganya di 340.400. Oke, tapi itu tahun berapa tuh? Itu NIK 2022. Oh, 2022 ya. Nah, untuk yang 2023-nya? Itu akan dilanjutkan dengan Grand Vitara. Oh, jadi teman-teman untuk Suzuki X-Cross ini 2023 akan ganti dengan unit Suzuki Vitara ya. Jadi untuk harga yang disebutkan adalah harga 2022. Dan stoknya juga pasti terbatas kan? Iya, benar banget, sudah terbatas. Siap, banget. Oke. Ada promo lagi mungkin? Untuk ini diskonnya, Bang. 56 juta. Diskonnya 56 juta teman-teman tuh. Angsurannya?
Angsurannya itu cuma 6 jutaan aja. Angsurannya cuma 6 jutaan aja. DP-nya? DP? Hmm? DP mulai dari 15 juta. DP mulai dari 15 juta tuh teman-teman. Kalau di luaran nih, khusus buat penontonnya Derosa Auto nih. Kalau mereka dapat di bawah 15 juta, Bang Rijal bisa kasih lagi nggak? Abang mau minta berapa? 1 juta. Luar biasa. 2 juta, 5 juta, angkut Bang. Angkut, teman-teman. Tuh ya. DP-nya 5 juta atau kurang 5 juta lagi bisa diangkut ya. Bisa. Yang penting telepon Bang Rijal aja telepon pokoknya. Aja. Siap. Oke, Bang Rijal, selanjutnya ada tipe Suzuki Espresso ya? Benar. Nah, itu ada berapa tipe, Bang Rijal? Bisa diinfokan mungkin dan harganya? Jadi, kita untuk Espresso itu ada yang terbaru, terkurang terbaru di NK 2023 itu berbeda sama 2022. Perbedaannya? Spionnya udah elektrik. Oh, spionnya sudah lipat. Sudah lipat. Oke, apalagi? Sudah ada engine auto stop di Espresso. Oh, sudah ada engine auto stop. Auto stop. Sama seperti R3 Hybrid. Oke, sama seperti R3 Hybrid. Yeah. Oke, untuk harganya mungkin bisa diinfokan, Bang Rijal. Jadi untuk Espresso di tahun 2023 itu, untuk yang manual di 159. 159. Matic-nya? Di Matic-nya 168. Oke, ada promo mungkin DP-nya? Atau diskonnya? Oke, untuk DP itu mulai dari 10 jutaan. DP mulai dari 10 jutaan, teman-teman. Yeah. Bisa kurang lagi nggak, Bang Rijal? Seperti biasa, Bang. Oke. Okay. Abang mau berapa, nih? Siap. Yang jelas, pasti kalau di luaran ada yang lebih bagus, Bang Rijal bisa kasih lagi lebih bagus ya, lebih murah lagi. Untuk angsurannya, iya sorry. Oke. Untuk angsuran kita mulai dari 2.500. Untuk angsuran mulai dari 2.500 dengan DP 10 jutaan, oke? Tenornya berapa lama, Bang Rijal? Tenor kita 1-8 tahun bisa. 1-8 tahun bisa, tinggal menyesuaikan dengan teman-teman di rumah aja ya. Menyesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke, teman-teman. Nah itu dia. Review kali ini di showroom Suzuki Pulau Gadung dengan Bang Rijal marketingnya. Seperti biasa teman-teman, kalau butuh info mobil baru khusus Suzuki bisa kontak di Bang Rijal. Tinggal dibicarain DP-nya, angsurannya, datanya dan sebagainya. Pokoknya tinggal duduk manis di rumah juga bisa kita ke sana ya. Bisa ke sana. Yang jelas tidak ada lagi masalah untuk pembelian unitnya karena di tempat Bang Rijal bisa ngasih promo-promo yang lebih gila lagi Om, ya. Om, satu lagi Om. Apa itu Bang Rijal? Jadi untuk penonton Derosa yang mobilnya, ini pengen ganti nih. Sudah bosannya sama yang lama, genting baru. Kita ada promo tukar tambah. Ada promo tukar tambah, siap. Ya, jadi mobil lamanya kita kehargain dengan mobil baru. Kita ada auto value di sini. Oke. Okay. Jadi mobil sudah dihargai, udah deal sekian, mobilnya masih bisa dipinjam sampai kirim unit. Oh. Jadi pulang ke sini nggak naik ojek atau nggak naik siap apa. Ya, jadi teman-teman yang ingin beli mobil dengan cara tukar tambah sebelum mobil barunya turun, itu masih bisa dipakai mobil lamanya bisa dipinjemin. Nah, bisa dipakai atau dipinjemin dan pastinya harganya juga terbaik pastinya, harganya ya, harga secondnya ya. Oke, siap. Ada lagi berjalan menginfokan. Oke, jadi untuk penonton semuanya pingin angsuran yang lebih murah, saya siap jauh lebih murah dari yang teman-teman dapat. Oke, siap. Jadi pokoknya teman-teman dapat hitungan berapapun, dapat diskon berapapun, silahkan compare dengan Bang Rijal di Suzuki Pulau Gadung. Pastikan teman-teman beli di sini di Suzuki Pulau Gadung karena jaminan harga terbaik. Oke, sekian dari kami tim Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saksikan terus dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.